ketemu ya ternyata orangnya lebih cantik daripada foto di Instagram. Mucung. Iya pun, terus kita punya Thailand sama di sini. Berapa bulan ya? Bisa dibilang sih 3 bulanan. Iya. 3 bulan. 3 bulan itu cuman cetan sih dari yang waktu sinetron Cahaya Mentari. Dia udah komen-komen juga gitu. Udah kontekan, pernah WA-an gitu terus unlost lagi, terus WA-an lagi, lost lagi gitu sih. Karena dia sebenarnya tahu kalau misalnya dulu aku pernah deket gitu sama seorang lah ya, yang kalian juga tahu waktu dulu. Gak usah dibahas lah. Oh iya lupa, ya mohon maaf. Iya mungkin, gitu gak sih Be? Aku mundur, alon. Repot ya guys, pacaran sama penyanyi dangdut, nyanyi mulu ya kan. Kita kenal baru ya. Kenal di Instagram pun kurasa. Bukan. Jadi pertama di Instagram, kali memang terus di Instagram. Akhirnya ada job bareng di MNC. Jadi dan lebih dekat di situ sih. Tapi aku sering stalking sih, pas aku dulu-dulu sebelum ikut KDI gitu. Jadi sering sih. Sering tahu. Enggak tahu sama sekali, enggak tahu sama sekali. Tiba-tiba. Kan dulu aku belum ikut KDI dulu. Bukan gitu sih, tapi cuma stalking doang sih. Apa tuh? Waktu itu sih ada gosip itu sih. Ramai itu. Aku kepo-kepo lah itu. Karena gosip ke bawah. Iya. Dasar ya kamu julid. Setelah ketemu ya, ternyata orangnya lebih cantik daripada foto di Instagram. Mucung. Iya pun, terus kita punya Thailand sama di sini. Iya karena dia tahu aku jomblo dan dia juga jomblo jadi. Iya begitulah. Nah jadinya tanggal berapa? Kita sih sama-sama sepakat kayak tanggal jadinya tuh tanggal pertama kali dia ngechat Lebi kayak gitu. Oh. Itu sekitar bulan apa ya? Oktober ya? Oktober apa sih? Yang selesai KDI kapan? Oktober tanggal. Ya, Oktober. Pokoknya dia selesai KDI dia langsung kayak nge-DM Lebi gitu. Pertengahan Oktober sih. Itu udah langsung nembak atau belum? Enggak, belum. Cuman kita masih PDKT lah. Nembaknya itu apa? Nembaknya itu tidak ditentukan karena jadi kita kan ya bukan kayak anak kecil lagi yang kamu mau enggak jadi pacar aku, enggak kayak begitu. Jadi kita berdua sama-sama saling sayang, ya udah jalanin aja. Yeah. Iya. Pertama kali chat. Karena kalau gak salah tanggal 18 Oktober. Karena kita pikir pertama kali chat itu adalah pertama kali kita kenal, pertama kali kita tahu satu sama lain dalam arti. Kalau komitmen kita jalanin dulu ya. Kita saling support terus kita kan juga masih muda, kita masih mau berkarya dulu. Terus masih ngejar pendidikan juga gitu. Kalau komitmen sih pasti ada, cuman ya udah kita jalannya aja. Untuk serius ya jalan aja. Iya. Ya. Tim muda juga. Yang penting udah ada komitmen lah gitu. Intinya komitmennya betul. Saling iya jalan bareng, saling support gitu. Udah keringetan. Dia apa? Keringetan? Coba. Oh, salah ya? Balik Bapak, mohon maaf. Apa? Gue tertarik. Lebih orangnya lucu ya. Asik gitu. Terus sama siapapun dia ramah gitu. Baik. Martin. Gimana ya, Marvin ini orangnya aku kalau ngelihat ya guys, Marvin ini orangnya dewasa. Dia bisa ngertiin apa yang mau aku tuh dia tahu gitu. Sebelum aku ngomong pun dia udah peka gitu. Jadi ada ketertarikan sendiri sih bagi aku kayak ya Allah Marvin ini ngertiin banget sih kayak gitu. Terus dia juga sholatnya kan rajin banget. Jadi itu yang bikin aku tambah sayang sama dia. Belum kenal cuman dulu. Mungkin kalau sekarang aku sama yang sekarang ini mungkin lebih banyak bersamanya gitu ya. Kalau sama dulu kan dan ada keberanian untuk berkomitmen gitu. Kalau yang dulu kan enggak, jadi kayak ngambang gantung gitu guys. Kan perlu
perempuan butuh kepastian. Ya? Iya, perempuan tuh butuh kepastian untuk kalian semua ya. Jadi kalau pasangan kalian tidak menembak-nembak atau tidak bikin komitmen sama kalian, harus dipertanyakan. Ini Marvin, memang ini lelaki sesungguhnya. Enggak juga sih. Enggak juga, kadang-kadang minggu itu pun juga kita sama-sama sibuk ya. Mm-hmm. Pernah juga satu minggu full enggak ketemu karena sama-sama sibuk. Jadi ya pinter-pinternya kita untuk membagi waktu untuk bersama. Video call sih. Lebih ke video call, mm-hmm. Karena kalau kita chat tuh kayak kurang seru aja gitu. Karena kalau video call kan ada kerecehan tersendiri gitu. Iya, langsung lihat wajahnya. Kadang-kadang ada hal yang lucu kayak bagaikan langit. Itu tuh terfavorit kita gitu. Lagu yang bikin kita bahagia, lagu yang bikin kita ketawa gitu.